Hey YouTube, jumpa lagi setelah lama aku tak buat video. Jadi 2-3 hari ni dia ada perintah perkurungan. Jadi aku gunakan masa tu untuk siapkan aku punya kerja-kerja yang tergendala lah. Macam salah satunya macam ni. Okay, inilah dia yang aku ada buat itu hari. Paper diorama dengan shop plot. Okay, inilah dia hasil dia. Okay, yang ni kan, yang ni kita tak sama tau. Tengok yang dia disebabkan aku terpotong kertas yang tiang lagi satu yang ni 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 aku terpotong dan koyak, jadi aku modify lah jadi pakai satu tiang. Tak apalah, janji ada kan. Inilah dia paper craft. Okey. Ni yang shop lot. Sebelah ni Petronas. Okey, Petronas. Sudah. Paper dia lama. Cuma pekerja tak ada. Ni pentas kurung tak ada lah. Okey, Petronas. Okey, ni boleh sesuai dengan scale kereta yang diecast 1/64 lah. Macam ni dia ada cakap kat sini kan? Jadi kita orang boleh pakai kereta diecast yang scale 1/64 ataupun paling senang lah Hot Wheels macam ni. Kereta Hot Wheels ni aku ada sini, Hot Wheels ketiga Hot Wheels ni kan? Jadi marking lah sini, satu marking kat sini ke macam ni kan. Macam ni kat jalan ke ataupun dia tengah isi minyak kan. Ada gaya style. Okay. Satu ni sebelah ni ke cun. Okay. Display cantik. Tu dia. Okay lah guys, sampai sini saja video aku nak update untuk aku punya paper craft ni. Okay. Dan kalau ada apa-apa yang tolong tanya ke apa kan, boleh tulis ruangan komen aku kat bawah tu. And jangan lupa like, share boleh share. Dan jangan lupa please subscribe. Okay. Aku tak paksa korang. Korang nak subscribe. Kalau korang suka channel aku, korang subscribe. Okay, tak paksa. Okay. Ciao. Stay home. Stay safe. Okay.